masalah yang stres sama tembaga. Ya, oke ya. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa yang nanti akan diberagakan dalam acara kita nanti siang yang ketiga adalah dari museum collection-nya Hari Darsono, yang mana museum ini tahun 71 ya? Yang saya tampilkan tahun 71, yang tahun 70 ke agak lebih lampau sedikit, agak sulit. Iya, mungkin dari tahun 71 hingga kini, jadi itu sudah his private collection yang telah dipakaikan oleh para bangsawan luar negeri yang kemudian kembalikan lagi ke Indonesia, ke beliau, dan di museum, ada berada di museum, dan baru kali ini dikeluarkan, diperagakan. Tiga yang dari Christie's Auction House, yang dua hadiah dari Earl Spencer, tidak saya tampilkan karena ukurannya yang memang unik, Bridita itu kurus ini, tapi dari samping tebal. Ibu-ibu kita tidak, kalau tebal berarti tidak tinggi, kalau tinggi tidak tebal, jadi tidak ada yang masuk. Dan pakaian ini tidak boleh difermat. Semua harus dalam bentuk original, seperti ada koleksi mobil, kamera, sepatu, tidak boleh ada tambahan-tambahan. Kalau Harley Davidson, ya Harley Davidson, Mercedes, ya Mercedes. Kemudian pakaian-pakaian yang lain adalah punya princess dari Bahrain yang akan dipakai oleh Susan Bakhtiar, yang harus merah, itu pun ditunjuk sendiri oleh aktivis dari Yayasan Jantung ini, Ibu Mela dan Ibu Hanafiah, Ibu Mia Hanafiah. Saya maunya ini, oke. Dari emas 22 karat, yang idenya dari pakaian lari saya Lego, karena waktu itu di istananya tidak boleh pakai, ada pria, jadi saya harus menyamar sebagai pakaian pria, wanita tapi menari, and she would like me to wear the costume. Tapi ditutup dengan jubah opera terpaksa karena harus beda, karena permintaan dari Yayasan Jantung ini jangan seperti fashion biasa, tapi gongnya itu ya Susan Bakhtiar sebagai ambassador of Yayasan Jantung harus lebih ke theatrical, ada showmanship yang lebih. Wah, kalau gitu pakai King Henry punya jubah. King Henry itu sutra semuanya yang pernah ditampilkan selama 17 tahun, empat kota di Inggris, 5 kota di Inggris, di Prancis, dan 1 kota di Yunani, tahun 70 sampai tahun 87. Itu semua ditampilkan. Ada lagi pakaian, sebetulnya listnya ada sebetulnya. Milena, the wife of Ambassador of Turkey.
Dewi Andarini juga untuk bergabung untuk menerima